Sandi. Prabowo Sandi. Prabowo Sandi, oke. Prabowo Sandi, oke. Oke. Prabowo Sandi, oke, oke. Prabowo Sandi Presiden. Prabowo Sandi, Prabowo Sandi, yes. Prabowo Sandi, yes. Prabowo Sandi, yes. Prabowo Sandi, 2019 ganti presiden. Prabowo Sandi, saatnya harus berubah. Prabowo Sandi, Indonesia adil makmur. Prabowo Sandi, Indonesia menang. Prabowo Sandi, Indonesia adil dan makmur. Jaya, selamat. Hidup Prabowo dan Sandi. Panen padi oke. Panen padi oke juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Berawi, Ketua Panen Padi yang berkedudukan di Jakarta. Panen Padi adalah relawan yang berasal dari Jabatan Notaris dan PPAT di Indonesia yang mendukung Prabowo Sandi untuk menjadi presiden periode 2019-2024. Mengapa kami mendukung Bapak Prabowo? Tidak lain dan tidak bukan dengan kondisi objektif negara saat ini diperlukan figur-figur yang memang mampu mencari solusi terhadap persoalan-persoalan kebangsaan di Indonesia, dan itu dapat kita cari solusinya pada diri Bapak Prabowo Sandi untuk memimpin Indonesia ke depan. Selanjutnya, kami menghimbau kepada rekan-rekan yang menjalankan jabatan notaris PPAT untuk bersama-sama bergabung dengan kami memperjuangkan Indonesia menjadi lebih baik dengan memilih pemimpin baru, menyongsong harapan baru, yaitu pemimpin Indonesia ke depan pada pemilu 17 April 2019, tepatnya pada hari Rabu, untuk memilih Prabowo Sandi sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Terima kasih. Lagi, dua. Oke, terima kasih. Lagi, Medan, Pak Bim. Jauh nih. Yuk, sudah. Oke, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haja Ofiati Sobria. Saya sebagai notaris dan berkedudukan di Jakarta Utara. Saya di dalam panen padi ini sebagai wakil ketua. Mengapa kita menyelenggarakan kegiatan pada hari ini? Bahwa kita menyikapi kondisi Indonesia yang sekarang ini semakin carut marut. Dengan itu kita membulatkan tekad untuk mendukung Prabowo Sandi. Mudah-mudahan dalam tanggal 17 April 2019 ini kemenangan ada di pihak Anies Sandi. Dan seperti kami ketahui bersama bahwa saya mendapat amanah sebagai caleg Partai Keadilan Sejahtera dengan dapil Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan luar negeri. Mudah-mudahan amanah ini bisa saya tunaikan dengan sebaik-baiknya untuk mencapai Indonesia yang lebih baik. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda Utami Sandra Suti Bustan Mahendra Data, Notaris Jakarta Selatan. Saya mengajak rekan-rekan sesama notaris untuk kita melakukan perubahan menjadi jauh lebih baik. Karena tanpa adanya suatu perubahan, kita tidak akan bisa lebih maju. Kita adalah orang-orang notaris-notaris yang sudah mempunyai kecerdasan untuk dapat memilih dengan baik. Untuk itu, kami menghimbau para notaris untuk dapat bersama-sama dengan panen padi melakukan perubahan, melakukan pemilihan untuk 02. Dengan memilih Prabowo Sandi, insya Allah Indonesia akan harga-harga lebih murah. Pengangguran berkurang. Pendidikan murah. Prabowo Presiden, Indonesia lebih berdaulat. Prabowo Presiden, Indonesia siap menang di Piala Dunia. Prabowo Presiden, Indonesia syariah Islam ditegakkan. Prabowo Presiden, kriminalisasi ulama ditiadakan. Pak Prabowo, insya Allah Bapak Prabowo akan menjadi RI 1. Pak Prabowo, kami titip Pak, hukum pertanahan di Indonesia harus dirapikan supaya seluruh rakyat Indonesia memiliki tanah di Indonesia. Selama ini kan 1% aja memiliki tanah di Indonesia, selebihnya kami tidak memiliki tanah di Indonesia. Kemudian supremasi hukum ditegakkan dengan baik Pak, supaya masyarakat punya keadilan. Dan kalau tanah baik, masyarakat makmur. Kalau keadilan baik, masyarakat sejahtera. Terima kasih Pak Prabowo. Alhamdulillahirrahmanirrahim, silaturahmi pada hari ini berjalan dengan baik. Kami dari Panen Padi, gabungan dari Notaris Notaris dan PPAT Keren yang mendukung Prabowo Sandi, memberikan dukungan moral kepada Bapak Prabowo untuk maju menjadi Presiden di 2019 nanti. Kami ajak teman-teman semua pada tanggal 17 April 2019, hari Rabu. Jangan lupa kita tusuk nomor 2 untuk memilih Prabowo menjadi Presiden dan Bapak Sandi menjadi Wakil Presiden. Indonesia menang! Ya, Panen Padi! Panen padi! Panen padi! Panen padi!